Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sudah lama saya tidak mereaction sebuah video dari FS Channel ya, teman-teman sekalian. Banyak sekali requestan dari Instagram juga ya, kalau ada FS Channel upload video baru, maka Cak tolong reaction ini gitu kan. Nah, langsung saja guys, di sini ada yang terbaru dari FS Channel ya. Baru semalam ini uploadnya. Muda lagi baru habis belajar terus niaga. Jarang jumpa daun pisang penuh macam nih, ha? Berarti abang nih jual daun pisang kah atau macam mana? Ah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Putra Heights sekarang ni. Depan saya ni ada kedai Dobi Bubble Lab. Sana tu LRT Putra Heights. Okay. Nampak? So ada yang istimewa kat sini, ada orang muda. Orang muda lah kita panggil. Dia niaga nasi lemak. Oh, nasi lemak. Ada daun pisang. Jom kita tengok. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, abang jual nasi lemak apa bang? Nasi lemak daun pisang. Encik Adib Bahari. 24 tahun. Nasi lemak AH. Ada IG siap. Apa lagi selain nasi lemak ni? Ada bihun? Ha, ni bihun. Okay. Bihun. Harga sama ke dua-dua? Sama harga. Berapa ni? Dua setengah. Siapa yang buat? Makcik buat. Makcik buat? Dah berapa lama? Daripada awal tahun lah, bulan 2 je itu. Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni saya habis belajar itu tak ada kerja sangat banyak, part time je. Oh, ni baru habis belajar? Tapi dah lama lah, 2 tahun lepas. And then join program sawan apa semua. Okay. Muda lagi ni? 24 tahun. Selalu buat berapa banyak ni bang? Nasi lemak ni? Dalam 100 bungkus. Habis? Oh, 100 bungkus. Ada hari habis, ada hari tak habis. Ada hari tak habis tu saya bawa pergi sekolah rendah. Okey. Sekolah saya bawa pergi sekolah bagi budak-budak lah. Kadang ada hari tak habis 10, ada hari sampai 30, 40 tak habis. Sedekah lah kalau dah tak habis tu. Kadang-kadang bawa orang infak juga nasi lemak ni. Ya ke? Saya hantar Jumaat, saya hantarkan masjid, surau, mana yatim kat pucuk-pucuk. Oh, maksudnya ni kalau saya punya orang yang tengok, penonton tengok ni nanti. Aha, betul. Boleh lah nak infak. Telefon nombor ni. Minta maaf ni kalau saya tanya, kalau 100 ni boleh dapat untung berapa? Boleh dapat dalam 50-60. RM50 je. RM50 lah sehari. Tapi kadang lebih sikit lah, kadang dah order awal kan. Boleh tak? Saya nak beli, nak berapa kan? Hang nak berapa? Anak berapa? Satu. Okey, saya nak satu. Wan nak satu. Saya nak buka dekat sini nanti satu. Nak tengok. Nasi lemak ni saya buka eh. Nasi lemak apa tadi bang? Nasi lemak ini. Daun pisang ni penuh. Saya kira ni tadi cuma atasnya aja. Stok KL. Selalu kita nampak daun pisang ciput je. Betul, betul. Kadang-kadang orang tanya kenapa mahal sangat. Kata daun pisang sekarang mahal sebenarnya. Tapi rare ni makan di sini. Daun pisang ini yang buat wanginya lebih sedap guys ya. My god. Telur separuh. Boleh tak saya nak rasa kat sini? Boleh. Sebab ada kenaikan harga hari tu, daripada telur suku RM2 tu naik jadi RM2.50, tapi dekat jadi telur separuh lah. Saya sebelum ni starting RM2. Tapi okey bang, telur separuh ni bang. Betul. Dah lah sekarang telur sudah cari ya. Mahal juga telur sekarang, tahu tak? Bukan di Indonesia ini. Mahal banget guys telur. Ni sambal dia. Bismillahirrahmanirrahim. My god. Dah sarapan pagi dah. Tapi tadi sebab buka tak rasa dah kat sini. Dia ada rasa manis-manis sambal dia. Pedas light light. Lemak confirm lah sebab nasi lemak. Ni sepoi padu. Sedap bang, serius. Berbaloi-baloi. Tapi malu lah abang ni tengok saya makan. Alhamdulillah lah, setakat beberapa bulan jual ni, alhamdulillah lah. Kita alukan feedback kalau apa-apa. Selalunya kalau apa masalah, suruh dia orang DM kat IG ke WhatsApp pun tak ada masalah. Esok kalau dia nak tukar baru pun kita bagi baru kalau ni. Macam tu, masya-Allah. Kalau boleh nak minta lagi ramai lah customer yang dapat merasa kan. InsyaAllah sehari nanti kalau dapat kumpul duit nak buka kafe sendiri hajatnya lah. Kalau kemampuan lah. Okey, amin. Itulah hajatnya. Okay. Saya minat saya belajar bahasa Inggeris.
saya belajar Inggeris, bahasa Inggeris kat UTM Shah Alam dulu. Okey. Tapi saya memang minat daripada kecil memang saya minat berniaga. Oh, berniaga. Okay, satu ayat bahasa Inggeris untuk jelasin lemak yang paling padu. Okay, so if you happen to be in Putra Heights, I hope that you will stop by to try our nasi lemak because I can assure you that you won't buy one. If you buy one, you'll come back for 10. Wow, okay. Terbaik betul ya. Meskipun saya ngertinya buy one for 10 gitu. Tadi dia kata balik lagi. If you buy one, you will come back by 10. Betul. So saya nak beli, tak adalah sampai 10 kan. Saya nak tambah lagi 4. So total dia 6 lah. Boleh bungkus kan tak? Boleh, boleh. Saya nak nasi lemak 6. 6. Nasi lemak je. Lemak je. Nasi lemak bihun tak nak? Ada bihun ke? Ada bihun tu. Nah, ambil bihun 6 lah kan. Special edition. Hari ni special edition. Tak payah bayar. Oh ya. Ha. Betul. Dah tukar tu okey. Dah tukar tu okey. Kita tambah lagi satu. Muat lah plastiknya. Muat kot. Muat. Okey. Tinggal berapa ni ya? Lagi? Tinggal 16. 16? Ha. Selalu kalau orang beli berapa? Average orang beli. Average lah. 2 ke 3 ke? 3-4 lah. 3-4. Boleh tak? Abang tolong saya bungkuskan. 3-3 ke? Satu plastik? Kadang kalau saya tengok slow pun, selit lah 1-2 dalam. Kalau dah dia orang beli satu, kita bagi 2. Kadang beli 3, okay. Bagi 4. Adik boleh tak tolong saya kirakan berapa tadi semua? 67.5. 67.5? 10, 20, 50, 70, 75, 67.5. Memang betul-betul baru habis belajar. Iyalah, padu. Laju sangat dia itu. Saya pun masih saya terfikir. Harga ni dulu, saya nak tolong bagi orang boleh? Boleh, boleh, boleh. Kita boleh. Tahan orang boleh? Boleh, boleh. Okey, 3 cukup. Barakallahu fiikum. Okey, amin. Waalaikum. Nasi lemak telur bilis. Ha. Tak apa, tak apa, uncle. Halal lah, ambil 2 orang. Tak apa, okey. Okey, ambil. Okey, selamat menjamu selera. Terima kasih. Ya, sama. Masya-Allah. Ya, betul. Ha, kalau dah tahu kena ambil ni. Cukup 3. Ha, terima kasih lah. Ya, baik-baik jalan. Baik bang. Terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan rezeki. Ya. Amin. Selamat menjamu selera. Berapa satu? Hari ni tak apa. Hari ni memang kita dah bungkus siap-siap nak bagi. Percuma. Kan rasuah agak okey. PRU dah habis. PRU dah habis. Supportlah. Ha, betul. Saya ikhlas ah. Ha? Ikhlas. Ikhlaslah. Tak ada apa-apa. Baik. Okay. Ikhlas baik. Selamat menjamu selera. So RM67. Nah untuk adik. Allah. 100. Ada baki. Baki tak payah. Masih. Okey. So ada hadiah lagi. Hai. Baki tak ambil ada hadiah lagi. Ada hadiah lain. Daripada kita punya team dengan Yasa Pak Firah. Ya Allah. Allah banyak. Masih sangat-sangat terima kasih. Allah. Ya amin amin. Total ni semua dalam 700 untuk adik. Kami doakan moga adik dimewahkan rezeki, dimudahkan urusan dunia akhirat. Amin amin. Diberi kesihatan yang baik. Terus maju jaya dengan cita-cita adik. Semoga semua impian dan cita-cita adik tercapai. Amin. Amin. Okey. Wow. Menginspirasi banget ini guys, anak muda 24 tahun ya. Allahu Akbar. Ya buat teman-teman semua yang mau menyumbang di sini ya, teman-teman sekalian mari sama-sama menyumbang di Bank Islam ya. Ini nomornya guys ya. Oke, mantap. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi anak muda yaitu Adib ya. Masya Allah sangat menginspirasi sekali di mana dia itu berniaga, lebih suka berniaga seperti itu ya guys ya. Karena berniaga itu kita jadi bosnya ya kan. Kita untung rugi ya semuanya di kita seperti itu ya kan. Nah di situ keistimewaan ataupun enaknya kalau kita berniaga sendiri guys. Dan Masya Allah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya apa-apapun usaha kita yang penting halal dan enak pasti
akan laku. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya di FS Channel, yaitu Abang Fahmi dan Wan ya guys ya. Masya Allah sangat-sangat terbaik. Dan banyak juga komentar-komentar di sini. Alhamdulillah, terima kasih FS Channel sudah membantu ya kan. Masya Allah, memang terbaik lah FS Channel ini. Saya berharap FS Channel bisa berkembang ke 1 juta subscriber, penontonnya juga banyak banget, sehingga lebih banyak orang yang ditolong nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga laris manis buat teman-teman semua yang dagang. Semoga sukses buat teman-teman yang sedang berusaha ya, berniaga dan lain sebagainya, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.